Peruntukan RM19.7 bilion kepada Kementerian Pertahanan MINDEF menerusi Belanjawan 2024 perhebat kesiapsiagaan aset ketenteraan. Fokus itu antara yang akan diperincikan lintas langsung dari Melaka bersama Nur Syafinah Sari. Finas? Ya, Zahid. Peruntukan itu bukan sahaja perhebat aset ketenteraan, juga menjamin kebajikan anggota dan pesara MINDEF. Lanjut mengenainya, Nur Farahuda Sahiran ada laporannya. RM400 juta diberikan menerusi pembentangan Belanjawan 2024 yang dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia bertujuan untuk menyelenggara dan baik pulih rumah keluarga Angkatan Tentera. Ini sekaligus menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan anggota dan keluarga Angkatan Tentera Malaysia. Turut menerima manfaat dari peruntukan tersebut, penghuni rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT Desa Tun Razak. Rumah itu kini berdepan pelbagai masalah antaranya bumbung bocor, sistem perpaipan tersumbat dan pendawaian elektrik rosak. Ia akan dibaik pulih secara berperingkat. Secara umumnya, senggaraan ini merangkumi tiga konsep utama. Yang pertama, kita melaksanakan one-to-one basis di mana kita menukar satu kepada satu kerosakan. Yang kedua, kita membuat total punya senggaraan di mana secara umumnya lebih dari 50% kerja-kerja senggaraan dilaksanakan bagi setiap rumah. Dan yang ketiga, kita melaksanakan kerja-kerja peningkatan di mana ada satu rumah yang ada dua switch soket, kita jadikan kepada tiga soket. Lampu ada dua, kita tukar kepada empat dan sebagainya. Sebab telah peruntukkan untuk membaik pulih rumah keluarga Angkatan Tentera, menjaga kebajikan Angkatan Tentera supaya kami lebih hidup lebih harmoni, lebih terjamin masa depan kami dengan Angkatan Tentera. Disebabkan kami terlalu sibuk dengan kerja dan perumahan yang disediakan tu amat pentinglah bagi kami untuk isi keluarga. Alhamdulillah, bila bajet yang dah diberikan kepada RKAT yang ada ni sekarang ni bertambah baiklah untuk pembesaran anak-anak yang duduk kat RKAT ni. Semoga kami lebih selesa lah berada di sini. Kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan giat dilaksanakan di dua lagi RKAT di Melaka, iaitu Desa Taming Sari dan Desa Tangga Batu. Nur Farahuda Sahiran, RTM.